Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan review TV 24 in dari merek Sharp. Dan walaupun TV ini 24 in, tetapi untuk fiturnya dia sudah bisa ready digital TV. Digital TV itu apa? Digital TV itu nanti siaran TV di Indonesia itu akan berubah menjadi analog dan digital. Nah, untuk digital TV semuanya sudah optimal, teman-teman. Optimal di bulan November tahun 2022 ini. Nah, bagi teman-teman yang lagi nyari TV ukuran di bawah 32 inch tapi yang sudah bisa digital, teman-teman harus simak videonya sampai terakhir karena ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang membutuhkan TV di bawah 32 in tapi sudah bisa digital. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe video ini untuk terus mengikuti update dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini adalah TV 24 in dari merek Sharp dengan tipe 2TC24DC1I. LED TV Sharp ini masuk dalam tipe Aquos, Aquos LED TV Sharp. Untuk 24 inch dari merek Sharp ini, dia memiliki resolusi HD. Resolusi HD itu pixelnya masih di bawah full HD, teman-teman. Karena 24 in rata-rata memiliki resolusi HD. Resolusi HD itu di 1366x768. Oke. Selain itu, LED TV dari Sharp 24 inch ini dia memiliki interface atau output input di samping dan di belakang. Kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini untuk output inputnya. Yang ini adalah tuner untuk antena. Kemudian yang ini dia juga ada port untuk USB. Dan untuk USB-nya juga dia sudah support USB movie. Jadi TV ini bisa baca multimedia dari USB untuk video, foto, musik. Kemudian di sini ada port audio out. Audio out-nya ini menggunakan jack 3.5 mm atau yang biasa ada di kehidupan kita itu jack headset atau earphone. Nah, yang di sini juga ada jack untuk keperluan service only. Jadi ini sih lebih ke pihak ke bagian teknis ya untuk kegunaannya. Nah, di sini juga dia ada input HDMI. Untuk input HDMI-nya ini ada dua input. Ada HDMI 1 dengan HDMI 2. Tapi untuk di HDMI 1 dia ada tulisannya ARC. Jadi untuk HDMI 1 teman-teman bisa juga difungsikan menggunakan berfungsi sebagai audio out dengan media kabel HDMI. Maksudnya gini, barangkali teman-teman di rumahnya punya home theater atau soundbar yang sudah support HDMI ARC, jadi audio out yang keluar, audio dari TV keluar ke speaker aktif atau sound system tapi menggunakan kabel HDMI. Kemudian ini ada kabel RCA atau kabel AV, kabel merah putih kuning. Kemudian ini ada tombol power manualnya, teman-teman. Nah, di sini di belakangnya juga dia ada dudukan untuk pemasangan bracket. Jadi misalkan teman-teman mau dipasang TV-nya ini di bracket di dinding. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini juga tertera ada label spesifikasi dari TV-nya, teman-teman. Untuk daya listriknya
dia mengkonsumsi daya listrik di 35 watt teman-teman. Listriknya kecil. Oke teman-teman, setelah tadi kita lihat untuk output inputnya, kemudian kita lihat juga apa sih perbedaan antara siaran analog dengan siaran digital. Untuk pengaturan siaran analog dan siaran digitalnya untuk di TV ini, teman-teman juga bisa lihat video sebelumnya yang sudah ada di kita. Teman-teman bisa cari aja, itu kurang lebih mewakili cara mencari siaran TV analog dan digital di TV Sharp LED. Oke teman-teman, kita lihat juga bagaimana sih cara perbedaan antara siaran analog dengan siaran digital. Oke teman-teman, sekarang kita lihat nih perbedaan, gimana sih perbedaan siaran analog dengan siaran digital. Nah, pada TV ini menampilkan siaran Trans 7, tapi siaran Trans 7 nya dia sudah siaran digital. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa cek di remote, di remote TV ini teman-teman ada tulisan info, pencet aja. Nah, di sini menjelaskan bahwa ini benar siaran digital, karena siaran digital sudah menjelaskan info dari si TV nya nah, kemudian kita ingin membandingkan nih masuk ke siaran analognya, gimana untuk siaran analognya dengan channel yang sama dari sumber antena yang sama. Kita pencet aja teman-teman, pencet input pada remote, pencet input. Nah, sini tampil sumber input. Teman-teman pilih ATV. ATV itu artinya analog TV. DTV itu digital TV. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, gunakan tombol navigasi ya untuk atas, bawah, kanan, kiri dan enter. Ini untuk konfirmasi atau oke kepilihnya. Nah, ini Trans 7 di posisi siaran analog. Nah, untuk siaran analog itu sudah mulai dikurangi kualitas siarannya, jadi lebih berecek teman-teman. Secara tidak langsung kita sudah dituntut untuk beralih ke siaran digital. Bagi teman-teman yang kebetulan sudah terlanjur beli TV 24 in dari merek apapun, ternyata belum bisa nangkap siaran digital, teman-teman harus menggunakan alat bantu yaitu receiver dan set top box. Untuk kualitas siarannya akhirnya bisa setara kualitas siaran digital, atau enggak bisa menikmati siaran digital. Nah, oke teman-teman, terlihat beda banget ya teman-teman. Untuk digital TV lebih jernih gambarnya, serasa seperti nonton TV parabola teman-teman. Nah, kemudian untuk siaran digital teman-teman bisa pencet tombol di sini, di tombol di remote, tombol warna hijau bertuliskan EPG. Nah, di sini tombol plus EPG warna hijau pojok kanan atas, teman-teman pencet. Di sini akan muncul daftar dari channel digital yang tersimpan di TV ini. Dan untuk siaran digital semuanya sudah ada nama stasiun TV-nya. Jadi kita nggak perlu harus pilih salah satu, untuk pilih ngecek salah satu semuanya. Jadi kita udah bisa kelihatan nih teman-teman, udah kayak seperti nonton TV make parabola. Ini padahal make antenanya antena biasa teman-teman. Jadi udah lebih bagus, lebih canggih. Teman-teman, setelah kita melihat output input dari CCTV LED ini, kemudian kita lihat perbandingan antara siaran analog dengan siaran digital, ada lagi yang menjadi salah satu keunggulan dari TV Sharp ini. TV Sharp ini
Sharp sendiri menggaransikan untuk LED TV-nya, dia menggaransikan 60 bulan atau 5 tahun. TV LED rata-rata memberi garansi 1-3 tahun. Tapi untuk Sharp ini, walaupun ukurannya 24 inch, dia sudah memiliki atau memberikan jaminan garansi 60 bulan atau 5 tahun. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, untuk ukuran kecil seperti ini, dia memiliki spesifikasi dan jaminannya itu jagoan teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai TV 24 inch dari Sharp ini. Semoga teman-teman terinspirasi atau menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang sedang cari TV 24 inch yang sudah bisa digital. Jangan lupa subscribe videonya dan ikuti terus channel saya, dan selalu dukung channel ini untuk menjadi lebih baik kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.